Ramadan selain menjadi momentum meningkatkan keimanan, juga menjadi kesempatan untuk mengunjungi sejumlah tempat ibadah atau safari religi. Salah satu yang populer sebagai tujuan safari religi adalah Masjid Cengho Surabaya. Selain arsitekturnya yang menarik, Masjid Cengho juga memiliki sejarah bagi umat Muslim di Surabaya. Suasana Ramadan di Masjid Laksamana Cengho. Sejumlah masyarakat sudah mulai bersiap untuk menyambut azan maghrib untuk melaksanakan buka bersama. Di sini juga ada pembagian takjil gratis. Setiap harinya sebanyak 500 takjil sudah disiapkan. Masjid Laksamana Cengho ini merupakan salah satu masjid yang unik di kota Surabaya karena masjid ini memang menyerupai kelenteng atau tempat ibadah umat Tionghoa, namun ini sebenarnya adalah masjid. Di sini ornamennya ada ornamen Tionghoa seperti pintu yang menyerupai pagoda dan juga sejumlah ornamen Tionghoa lainnya, yakni ada patung naga dan juga patung singa yang ini merupakan perpaduan antara budaya Tionghoa dan juga budaya Islam, karena ini merupakan masjid yang dibangun pada tahun 2001 dan menggambarkan seperti apa kerukunan antara umat Islam dengan umat Tionghoa pada saat itu, dan menggambarkan seperti apa Laksamana Cengho menyebarkan agama Islam di kota Surabaya pada masa itu. Masjid Muhammad Cengho merupakan masjid yang didirikan untuk mengenang Laksamana Cengho, seorang pelaut Tiongkok yang sempat tinggal di Surabaya dan menyebarkan agama Islam. Masjid Cengho berarsitektur Tiongkok dan memiliki beberapa ornamen yang menyimbolkan ajaran Islam. Kubah masjid berbentuk pagoda dan lapas Allah bertengger megah di puncaknya. Luas bangunan 11x9 meter menyimbolkan ukuran Ka'bah dan Wali Songo. Ada 8 sisi dalam bangunan ini yang melambangkan keberuntungan. Setiap Ramadan tiba, masjid ini selalu ramai didatangi jemaah. Ada yang sekedar untuk menikmati takjil gratis, ada pula yang sengaja datang untuk menjalankan ibadah berjamaah. Ini cuma hari pertama, ini pengen lihat-lihat aja gitu. Soalnya buat nambah pengalaman, asik juga di sini. Baik juga orang-orang di sini, membantu sekali. Semangatnya yaitu satu, menumbuhkan ketakwaan kita kepada Allah, yang mana hari ini ketakwaan itu membentuk karakter, karakter seorang Muslim. Dan juga mudah-mudahan, kita di sini kan banyak anak-anak. Nah, kita mudah-mudahan kepingin dari para pendiri maupun para ketua sesepuh kita yang ada di Masjid Cengho, semangatnya itu agar anak-anak regenerasi penerus ini berakhlak. Setiap tahun jumlah pengunjung Masjid Cengho terus mengalami peningkatan. Setiap hari sekitar 300 pengunjung datang saat Ramadan untuk sekedar berziarah atau berfoto di masjid yang tergolong unik ini. Eka Rima, Surabaya.